Wow, ekstrim bro. Kirinya tuh, masya Allah. Sebelah kanan nih, sebelah kanan pipa. Masya Allah. Tuh, suasana kali. Teman-teman, dengkul ini mentok nih dengkul teman-teman. Harus pelan-pelan, kalau enggak lecet, melocot dengkul. Kondisi seperti ini dari hulu mungkin ya, hulu ke hilir ya. Dan ini untuk pejalan kaki sebelah kiri, kiri pejalan kaki. Kayaknya ya bisa diangkat ya. Ini banyak ikannya kali ya. Bukan main. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke teman-teman, setelah kita review-review kedai durian Bapak Juandi nih, banyak stok-stok dari buah-buahannya dan kita belanja buah manggisnya ya. Jadi buah manggisnya sangat banyak dan akan diekspor ke luar negeri. Jadi untuk kelanjutannya kita akan ekspor lagi. Mang, punten ya, Mang. Wih, pantat panas banget ini, kena jok tepat di jembatan Ciletuh Hilir. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi teman-teman. Widih, jok ini panasnya minta ampun, minta ampun. Gokil, gokil. Jadi hari ini cuaca terik banget teman-teman, benar-benar di pala tercep-tercep. Berasa banget nih banyak kendaraan mobil ya, dan plat B dan plat A tuh. Plat A dari Banten kayaknya ya. Kita belanja manggis nih buat emak di rumah. Wilujeng Sumping di Kampung Ciletuh Hilir. Masjid Jami Al Ikhlas Ciletuh Hilir. Kita ekspor-ekspor lagi ya di Bogor Barat. Posyandu Cempaka 2. Ini lagi cerah-cerahnya teman-teman ya. Lagi apa ya, lagi mateng-mateng ya nih kalau bahasa buahnya nih. Soalnya apa ya, panas banget ini. Masya Allah, tabarakallah, nikmati aja ya. Kita dikasih hujan, kita nikmati. Kasih panas, nikmati aja ya. Tuh, durian cengal. Jadi untuk durian hampir sama aja kayak di mana, di Jonggol ya. Jadi kita langsung beli manggis dari petaninya tuh. Jadi buat diekspor, buat diekspor ke Cina apa tadi katanya, dan juga buat kosmetik. Jadi yang diperlukan adalah kulitnya. Tuh, persawahan.
Aduh, 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 aduh. Cengal. Durian cengal. Dukuh cengal, manggis cengal. Jadi banyak sih jenis-jenis buahannya ya. Ini dari Gapura ini keluar ke kanan kita. Yuk. Kita ke arah Karacak nih. Ini suasana teman-teman ya, suasana perkampungan dan suasana banyak kegiatan-kegiatan warga dan banyak angkot-angkot juga ya. Jadi biarkan saja, saya akan kasih lihat video selengkapnya teman-teman ya kepada kalian semua. Liwiliang. Ini lurus ke atas, lurus ke Ciantan nih kita nih. Ini nampaknya sore begini, siangnya panas pintar, sorenya biasanya agak-agak hujan ya, soalnya dari kejauhan awannya, awan putihnya bercampur dengan awan hitam ya, awan hitam ya. Wah, pokoknya gokil ya. Ah, bro. Kemek dulu. Ya udah, yuk. Sini aja yang dekat lah. Oke, teman-teman, kita kemek dulu isi pondasi. Deng 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 deng. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan ya. Setelah isi pondasi, kita gas kuy lagi. Cuacanya mantap banget, cetar cetar membahana, mantap mantap panasnya sampai buka sweater nih. Oke teman-teman, jadi sebelah kiri adalah PLTA Karacak ya, salah satu peninggalan Belanda. Sebelah kiri itu banyak sekali rumah-rumah Belanda-Belanda, menir ataupun none Belanda ya. Dan di atas tuh ada pipa kuning tuh. PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kita berhenti sini. Tuh, Masya Allah. Di sana tuh ada makam pahlawan tanpa nama ya. Sebelah sana pernah tuh saya review-review. Kalau sana tuh ke arah bendungannya, ke PLTA Karacak. Di atas sana tuh. Dan ini rumah-rumah juga banyak peninggalan-peninggalan Belanda. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, dari kejauhan ke arah Ciantan tuh pegunungan sudah gelap ya, mendung. Tapi di sini masih terik. Masjid An Najat. Kita belok kiri teman-teman. Di Sakarya Sari. Ini suasana. Rimbun banget ya.
Ini infonya nembus ke Cemplang. Oke, teman-teman. Gantian ya. Kita gantian. Ini adalah jembatan peninggalan Belanda yang di mana pipa PLTA. Oke, kita lanjut gantian teman-teman ya. Jadi dipantau dulu. Oke, inilah sensasinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang wow, mentok sekali ya. Benar-benar mentok ya. Wow. 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 Ekstrim bro. Kirinya tuh, Masya Allah. Sebelah kanan nih. Sebelah kanan pipa. Masya Allah. Tuh, suasana kali. Teman-teman, dengkul ini mentok nih dengkul teman-teman. Harus pelan-pelan. Kalau enggak, lecet, melocot dengkul. Masya Allah. Gokil, gokil. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dengkulnya mepet, dengkul. Dengkul, mepet banget, dengkul. Gue takutnya gak nyampe doang motornya. Enggak muat. Iya. Yang boncengan aja pada turun ya. Iya. Tuh. Tuh, 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 lihat tuh yang boncengan aja dengkulnya dilipat. Dengkulnya dilipat. Coba lihat, Bro. Sorry, Bro. Kita ke sini, Bro. Bismillah. Oke teman-teman, ini saluran airnya ya. Jadi ini irigasinya teman-teman ya, mungkin ya. Oke teman-teman, tuh ya kondisinya seperti ini. Ini dari hulu mungkin ya, hulu ke hilir ya. Dan ini untuk pejalan kaki sebelah kiri. Kiri pejalan kaki. Dan yang kanan untuk kendaraan motor ya. Jadi ini kondisi ya. Ini kondisi saat melewati jembatannya teman-teman. Memang sangat sempit ya. Untuk kendaraan-kendaraan tertentu doang bisa. Kalau motor laki nggak tahu dah, bisa juga sih, tapi kalau ada box ya PR yang boncengan aja turun karena ditakutkan mentok dengkulnya kalau di atas itu bendungan air ya. Jadi memang bendungan fenomenal zaman Monglondo peninggalan.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, lanjut perjalanan. Sebelah kiri sungai atau kali. Wow, ternyata ini ya bendungannya ya. Oh, ini ya kolamnya ya. Oh, teman-teman. Jadi dari sana loh, ini hulunya nih bendungan dialiri. Kenapa? Hati-hati. Tuh, Heru Bakmal ke sana. Dia berjalan. Kayaknya. Ya, ini buat ngaturnya nih. Kayaknya. Ini, ya. Ya bisa diangkat ya. Iya. Ini banyak ikannya kali ya? Gokil ya, Bro. Jadi inilah serunya kalau kita kumpul belusukan ke Karacak. Bukan main. Bukan main ya. Banyak peninggalan-peninggalan. Kenal dengan durian doang ya. Bukan main, pokoknya peninggalan sejarahnya ya. Mantap. Sejarah-sejarah, iya. Bangunan. Benar-benar bangunan Belanda itu benar-benar manfaat ya. Tidak hanya bangunan. Lebih tepatnya kita mau ke Cemplang ya, Bro. Cemplang. Ya, Cemplang. Kita ke Cemplang. Sampai buka Audi saya. Karena gerah. Ini Ponduren nih. Kita gaskan lagi, teman-teman. Wow, nak kemana tuh? Cuaca sudah mulai mendung, teman-teman. Terlihat ya. Masya Allah. Saya punten, badai nanya ke Cemplang sini bisa ya? Bisa. Bisa. Ikuti jalan. Ya, makasih. Oke, persawahan teman-teman. Kita ikuti jalan aja lurus. Ini nembusnya kemana? Penasaran ya. Penasaran. Kita melewati gapura nih, teman-teman. Menuju perubahan yang lebih maju. Wow. Nampak sudah mendung ya. Kita belusukan di Bogor Barat. Perkebunan semua ya. Ih, adem banget di sini ya.
hutan bambu. Kita masuk ke hutan bambu. Oke teman-teman, suasananya seperti ini ya. Banyak makam ya. Iya loh, iya loh. Iya loh, iya loh. Tanggul. Jalannya ya seperti inilah. Jalan kampung. Kita ikuti jalan besarnya aja nih. Ini jalan pintas ya. Jalan pintas menuju Cemplang. Yang punten, pada nanya kalau ke Cemplang mana ya? Lurus saja, ikutin jalan. Ya, makasih ya. Ternyata benar, ya ke sini. Tuh body getar, uy. Kita belusukan ada kambing. Cibitung Kulon. Pamijahan. Dan ini jujur aja pertama kali saya teman-teman. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ke sini bisa komen-komen ya. Ataupun yang belum tahu bisa join kita jalan-jalan virtual sambil kalian menikmati makanan ringan kalian dan minuman santai kalian ya. Entah ngopi ataupun makanan cemilan ya. Oh, teman-teman. Ada apa ini? Kali. Bendungan.
Masya Allah, indah banget teman-teman ya. Banyak asap nih. Ada yang namun kah? Banyak pohon ya. Ini pohon durian nih. Pohon durian atau durian. Selamat jalan. Oke, teman-teman, dari sini kita ambil kiri kayaknya ya. Kalau ke kanan tuh ke arah Cibunian. Kita belok kiri nih. Yuk. Kita belok kiri ke arah Jalan Ciampea. Oke teman-teman, nampak tidak jauh di depan udah jalan raya Ciampea ya. Jadi melewati jembatan peninggalan zaman Belanda, kita tembusnya di sini nih. Daerah Cemplang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sudah sampai di sini ya, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, pertigaan Cemplang Cibumbulang. Jadi kalau ke kanan itu ke arah Bogor, kiri ke arah Liwiliang ataupun ke Rangkas Bitung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan kondisi yang sangat terik ini mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dalam pengucapan nama atau tempat. Sekali lagi thank you sudah nonton video ini, yang baru nonton selamat bergabung, semoga kalian bisa menikmati kinerja dari TNT Silakan Rumah. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you.